Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'd. Tuan Imam dan ahli jawatan kuasa surau, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah kerana pada pagi ini kita dapat mengerjakan salat subuh berjemaah yang ternyata ganjarannya cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wataala. Man salla salatal fajri fi jama'ah fa ka'annama qama kull layl. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksud bahawa siapa yang mengerjakan salat subuh berjemaah baginya pahala qiyam sepanjang-panjang malam. Dalam hadis yang lain, kalaulah manusia tahu kelebihan salat subuh dan isyak untuk ditunaikan secara berjemaah, maka pastinya mereka akan datang kepadanya walaupun terpaksa merangkak. Jadi topik kita pada pagi ini adalah berkaitan dengan satu perkara yang sangat penting dalam hidup, iaitu sifat-sifat ahli syurga. Anak kita sebagai contohnya belajar, tak kira lah di mana, di mak tahfiz ke, di sekolah sains ke, di universiti ke, maka dia pun mendeskribkan kepada kita bahawa ada kawannya mempunyai ciri-ciri semikian dan ternyata dia cemerlang dalam belajar ini. Maka si ayah tentu akan berkata kepada anak, apa kualiti yang ada pada anak tersebut, pada kawan kamu itu sampai dia jadi pelajar cemerlang. Dean's List contohnya, your fourth flat, apa kelebihannya daripadanya? Maka si anak beritahu, dia kelas tak pernah ponting, dia sentiasa pegang buku di tangannya, sentiasa duduk menghafaz Al-Quran, sentiasa duduk tasmi', sentiasa bangun awal. Maka ciri-ciri ini yang akan kita terangkan kepada anak-anak, sifat ni kalau ada pada kamu, kamu pun akan berjaya macam dia. Bukan? Ya, pendeknya dalam kehidupan ini, kalau kita bandingkan, melihat kualiti, sifat, tabiat yang ada pada satu golongan dan dengan tabiat tersebut mencorakkan kejayaannya, maka tentulah kita kena ikut untuk berjaya sepertinya. Maka demikian juga kalau kita perhatikan dalam Al-Quran Al-Karim, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita, as-sadiqul masduq, Nabi adalah seorang yang paling benar dan telah dibenarkan oleh Allah Subhanahu taala sifat-sifat baginda itu. Bahkan gelaran untuk baginda sifatnya siddiq, maka Nabi telah menerangkan kepada kita apakah karakter sifat-sifat ahli syurga untuk kita belajar. Mudah-mudahan kita menjadi seperti mereka. Inna tashabbuha bil kirami falahu, kata ahli puitis. Sungguhnya mencontohi sifat orang yang berjaya itu akan menyebabkan kau berjaya seperti ini. Baik, dalam Quran kita akan jumpa ayat-ayat yang menceritakan tentang syurga, nikmatnya, kelebihannya daripadanya. Ya, sebagai contohnya Allah SWT menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah hadiah syurga yang kami akan mewariskannya, berikannya, menganugerahkannya kepada hamba-hamba kami yang bertakwa kepada kami. Begitu juga Allah menjelaskan, ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Bila menceritakan tentang sifat-sifat karakteristik ahli syurga ini, maka Allah telah menyatakan di hujungnya, itulah dia golongan yang akan mewarisi jannatul firdaus, mereka kekal dalamnya. Dan syurga ni pula tuan-tuan, tak sama macam dunia yang kita duduk pada ini. Membelilah seseorang akan sebuah rumah, besar macam mana sekalipun, mesti ada kot mana pun dia tak puas hati. Tambah kot ni, bilik air betulkan, macam mana pula masuk-masuk turbi air contoh. Betul kan? Ya, ataupun kita duduk bilik, kenapalah ni ada balcony pula, ada veranda pula, kita bukan duduk sini, pecah pula, sambung. Tapi syurga yang disifatkan oleh Allah SWT itu, bagaimana nikmat yang ada padanya.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين. Segeralah kamu untuk mengejar nikmat Allah yang merupakan syurga itu, keampunan daripadanya dan syurga yang luasnya macam langit dan bumi. Telah pun tersedia untuk orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi dalam hujung surah Al-Kahfi yang kita baca, la yabghuna anha hiwala. Orang masuk syurga tak ada terfikir nak pindah-pindah lagi. Kita duduk kat dunia ni, mula-mula ada kemampuan beli rumah intermediate. Kemudian rasa tak selesa, anak-anak membesar, masing-masing nak bilik satu-satu, pergi beli corner. Betul kan? Dah beli corner pula, Allah ma'ai, parking tak cukup, beli pula banglo. Ya, dah duduk kat banglo, duduk lama, anak-anak pun seorang-seorang keluar dari rumah, migrate. Masuk universiti, berkahwin, duduk jauh dari kita, tak mau duduk, kok mana pun. Menantu rasa tak selesa nak susahkan ayah ibu dia. Bukan dia tak suka, dia tak mau susahkan. Dan keselesaan privacy dia, betul kan? Betul kan tuan ni? Orang Syalam ni? Aduh, semua nak kahwin pula. Tak apa, tu cerita lain, tu nanti kuliah lain. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasih sekalian, akhirnya kita pun rasa duduk rumah besar terbentang luas itu, berabuk, asyik-asyik nak panggil orang, duduk cuci saja. Tak apalah, marilah kita pindah duduk kat apartmen, duduk berdua servis apartmen, duduk senang parking, keselamatan dan sebagainya. Ini beza manusia di dunia dengan kelebihan yang Allah berikan di akhirat. Kerana dalam ayat ni tadi, bila Allah menyatakan yutafu, maknanya datang pelayan-pelayan yang bawa minuman dalam syurga ni, tuan-tuan dimulikan sekian, bukan dalam event yang tertentu yang kita ni mendapat layanan first class macam tu dekat hotel-hotel yang bintang sahaja. Malahan sepanjang waktu mendapat layanan yang sedemikian seperti yang Allah SWT gambarkan. Yutafu alaihim bisihafi min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahil anfus wa talathul ayun wa antum fiha khalidun zukhruf. Allah SWT menyatakan sentiasa ada pelayan yang membawa minuman dan gelas yang dikemukakan ni pula sentiasa penuh. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan kas dengan kub lain maksudnya. Bekas ini sentiasa mengandungi minuman dalamnya. Dan dalamnya saya ada semua yang kamu cita-citakan, yang kamu nak, apa saja terlintas. Fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar. Ya, dalamnya Nabi SAW menyatakan tak pernah mata melihat, tak pernah telinga mendengar. Wala udhun samia wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terfikir dalam fikiran kita. Begitu sekali nikmat yang terdapat dalam syurga, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Baik. Jadi apabila kita memperhatikan apakah ciri-ciri dan sifat-sifat ni tadi untuk kita corakkan, jadikan dia satu amalan harian kita, mudah-mudahan dengan mengamalkannya kita jadi ahli syurga. Sebagaimana anak ni tadi yang dipesan oleh bapaknya, ikutlah sikap orang berjaya tu, besok kau berjaya macam dia. Tu sebab guru sayang kat dia. Betul anak? Kenapa? Pakaiannya bersih, baunya wangi. Nampak saja guru berlari dia datang tolong bantu, bawa beg ke, bawa buku ke, bawa apa ke. Maka inilah dia sifat-sifat yang kena kita ikut untuk kita jadi sepertinya. Jadi bila kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis Nabi SAW telah menjelaskan sebagai contoh dalam Syu'abul Iman, Imam Al-Baihaqi mengatakan khamsatun min a'lam ahli jannah, wajhun hasan wa qalbun rahim wa lisanun latif wa ijtinabul maharim wa adhunnuhu qal wa khuluqun hasanun wa alamatu ahli an-nar khamsatun su'ul khuluq wa qalbun qasin وارتكاب المعاصي ولسان غليظ ووجه حامض. Dalam hadis ini Nabi SAW telah pun menjelaskan bahawa sifat ahli syurga ni dapat dilihat pada perkara yang lima di bawah ini. Nombor satu, wajah yang ceria, wajah yang tenang, wajah yang menyeronokkan orang. Yang kedua apa dia? Hati yang lembut, hati yang lunak, hati yang, maknanya hati yang tawadu. Lagi apa? Lidah yang juga, lidah yang
lembut, lidah yang mesra dengan orang. Kemudian yang keempat, iaitulah menjauhi perkara-perkara yang haram. Dan yang kelima, kata perawi hadis ini, iaitulah akhlak yang sangat mulia. Tuan-tuan lihat pada semula. Pertama, wajah yang senang didekati. Khairukum man ya'laf wa yu'laf. Senang. Orang tengok, orang rasa senang, aman, damai. Ya, tak semestinya wajah itu kena handsome. Ada seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, namanya Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi radhiyallahu anhu wa ardhah. Seorang ulama yang hebat dari keturunan Syiraz. Syiraz ni satu tempat dalam negara Iran yang besar itu. Dahulu negara Iran merupakan negara Sunni, negara umat Islam yang melahirkan ramai para ulama mazhab Syafi'i dan sebagainya. Jadi Al-Imam Asy-Syirazi ni seorang yang sangat handsome. Tenang wajahnya, dengan janggutnya, dengan jambangnya, kemas pakaiannya bersih walaupun lusuh. Kalau dia hadir di satu tempat dalam majlis ilmu, orang yang mempunyai masalah tertentu, stres dan sebagainya, melihat saja wajah itu hilang segala kesahan dalam hati. Seumpama seseorang mereka berkata, kalau aku merasa serabut dalam hidup aku, serabut, susah hati, aku pergi je dengan kuliah dia, melihat wajah dia daripada jauh pun dah memadai. Kadang-kadang sampai 2 minggu hati aku menjadi tenang. Hebat tak hebatnya tuan-tuan, yang boleh Allah sekalian. Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, pengarang kitab fiqih yang terkemuka dalam mazhab Syafi'i, namanya Al-Muhadzab, punyalah pelapang hati dan juga tenang fikiran, dan seorang yang sangat baik sangka dengan orang. Ya, satu hari anak murid menghadiahkan untuknya serban yang baru, serbannya dah lusuh. Maka anak murid pun hadiahkan dia serban yang cantik, putih macam serban anak-anak kita ke depannya. Bersih, kemas. Dia pun angkat semayang, dia buka serbannya, angkat semayang. Lepas angkat semayang, serbannya ahlan wa sahlan wa jalan, dikebas orang. Maka dia pun tengok yang ditinggalkan tu pula serban buruk, pandai mencuri tu. Dia ambil serban yang tuan guru yang baru, ditinggalkan yang serban yang buruk. Maka orang berkata padanya, tuan guru tadi pakai serban baru, ni dah serban buruk, kenapa? Lalu Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi berkata, moga-moga dia mengambil serban aku mendapat manfaat daripada ini, kerana mungkin dia lebih memerlukan daripada aku. Tak mengapalah, senyum, tenang dia fikiran, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Cuba seseorang kita keluar nanti, sifatnya sudah hilang. Amalkanlah hadis Nabi yang salam, kalau kita kehilangan satu benda, mengalami musibah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku ganjaran atas musibah yang berlaku ni, walaupun kehilangan siapa, dan beri kepada aku ganti yang lebih baik daripada ini. Dalam hadis mengatakan, jika anda mengamalkan doa ini ditimpa satu musibah, maka Allah pasti menggantikan untuk kamu kehilangan atau musibah itu dengan satu yang jauh lebih baik daripada ini. Ya, jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Begitu juga sebelum Imam Asy-Syirazi, ada seorang ulama namanya Muhammad Al-Munkadir. Beliau ini merupakan seorang tabi'i. Al-Imam Malik yang pernah belajar daripadanya berkata, zaman kami bila mengalami apa-apa kesukaran, kesulitan, hati serabut, hati ini stres, maka kami datang mendengar kuliah Muhammad Al-Munkadir. Ya, melihat saja wajah tuan guru yang hebat ini, hilang segala kesahan dalam hati, dan kadang-kadang sampai berminggu-minggu hati menjadi tenang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, subhanallah, masyaallah, tabaraka wa ta'ala. Ya, tapi kalau tuan-tuan lihat wajah saya, serabut tuan-tuan bertambah lagi. Ya, baik, dalam hadis ini mengatakan bahawa kelebihan ahli syurga ni mempunyai hati yang mulia, wajah yang tenang, lidah yang lembut, dan menjauhi perkara-perkara yang haram, dan akhlaknya sangat menawan hati. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, wajah ni seperti yang digambarkan tadi, bukan boleh diubah. Kalau Allah jadikan begitu, begitulah keadaannya. Tetapi ada pengaruh di situ dengan qiyamul lainnya, ada pengaruh di situ dengan wuduknya, ada pengaruh di situ dengan amalan Qurannya. Kerana sedemikian akan mempengaruhi keadaan fizikal wajah seseorang. Seperti mana yang dikatakan oleh Imam Qurtubi, bahawa Nabi Yusuf AS telah diberikan oleh Allah separuh daripada keindahan alam.
nanti semua orang masuk syurga, wajah mereka akan menjadi seindah Nabi Yusuf, sekuat hati Nabi Ayub, ya, dan juga sehebat pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setinggi Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah tingginya 60 hasta. Ya, manusia masuk syurga akan dibesarkan keadaannya macam datuk mereka Nabi Adam alaihi salam. Setinggi Nabi Adam, sehandsome Nabi Yusuf, ya, sekuat hati Nabi Ayub, semulia pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi, bila menyatakan perkara ini satu persatu, cuba kita teliti, kita lihat wajah ni tadi, ya, banyak kaitan dengan hati yang mulia akan mempengaruhi pada hati. Kerana itu kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahawa kalau kamu melakukan taat, maka Allah beri kepada wajah kamu cahaya. Allah beri pada hati kamu lapang. Allah beri pada kamu tubuh kamu sihat. Ya, dan Allah jadikan rezeki kamu luas. Dan Allah jadikan dalam hati manusia semua rasa cinta pada kamu. Ingat balik tuan-tuan? Nombor satu, orang buat taat, Allah beri pada wajahnya nur. Allah beri pada hatinya lapang. Allah beri pada tubuh badannya sihat. Allah beri pada rezekinya luas. Allah beri pada orang kelilingnya masa cinta, lapang, seronok, senang hati kepadanya. Nampak kan tuan? Ada kaitan dengan apa yang Nabi nyatakan tadi, iaitu seseorang ini bila rajin melakukan taat, maka wajahnya akan diberi oleh Allah cahaya, bukan pada kacaknya tapi pada hebatnya. Seperti kata Imam Qurtubi tadi berkaitan dengan Nabi Yusuf AS, wajah beliau memang kacak, seperdua daripada keindahan alam diberikan kepada baginda AS. Tetapi tak kala baginda dilantik oleh Allah menjadi Nabi, segala kekacakan itu ditukarkan menjadi kehebatan. Haibah, zu haibah. Ya, ada orang yang Allah beri kepadanya haibat, hebat. Haibah, orang Arab panggil haibah. Haibah tu maknanya macam kita panggil aura lah. Dia ni kalau datang orang semua rasa takut dengan dia. Orang rasa macam hebatnya dia. Orang rasa nak bercakap pun nak kena jaga-jaga. Ini adalah hasil interaksi yang sangat berkualiti dengan Allah. Lalu Allah berikan kepadanya satu kelebihan yang tidak diberikan pada orang-orang lain. Ada seorang ulama dari India namanya Abu Hasan Ali An-Nadwi, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama besar India ini menulis banyak buku, antaranya kitab bertajuk Madza Khasiral Alam bin Hitatil Muslimin. Mengapakah dunia menjadi malapetaka ditimpa pada dunia? Kerana ruginya dunia tiada kepimpinan yang datang daripada orang Islam yang jujur. Ruginya dunia kerana tiada kepimpinan yang Islam yang berintegriti. Ditulis buku ni tuan-tuan ni lebih berapa puluh tahun lalu. Buku ni dicetak dalam berbagai-bagai bahasa. Banyaklah buku beliau. Abdul Hasan Ali An-Nadwi ni, kata Yusuf Qardawi, ulama besar di Qatar itu, kalau dia hadir dalam satu majlis ilmu, semua orang akan diam. Semua orang akan terkejut, semua orang rasa takut, semua rasa, ya Allah, apalah suasana ni, ya? Ka'anna ala ru'usina tayr. Seolah-olah di atas kepala kita masing-masing ada burung sedang bertinggik. Kita takut burung itu pergi, kita duduk diam bila dia hadir. Bagaimana tidak tuan-tuan, Abdul Hasan Ali An-Nadwi, ulama yang telah meninggal dunia lebih daripada 15 tahun yang lalu ini, kalau dia pergi ke mana-mana tempat dalam dunia, tawaduknya beliau, beliau takkan tidur kat hotel tuan-tuan. Dia akan pergi mencari, mendapat, mencari terlebih dahulu sebelum hadir ke satu tempat itu, muktamar dan sebagainya, untuk dia hadir dan tidur di rumah para ulama yang ada di sana. Dia tak akan duduk hotel. Kalau datang ke Malaysia, dia carilah ulama-ulama pondok untuk duduk, stay kat rumah. Seminggu-seminggu lah dia duduk. Dia pergi ke Yaman, dia tak akan duduk hotel. Dia pergi duduk rumah ulama-ulama di Yaman. Dia pergi ke Madinah, dia cari rumah ulama di Madinah. Dia tak mau duduk kat hotel. Tapi tentulah menjadi innahu la syarafun, satu kemuliaan bagi para ulama bila menerima kedatangannya di rumah mereka masing-masing. Kalau boleh jangan baliklah syekh, duduk sini terus lah. Ya, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarak wa Ta'ala. Beliau ini kata Imam Dr. Yusuf Qardawi, beliau ni seorang yang memiliki hebah, haibah. Kalau dihadir di mana-mana tempat,
semua orang akan takut untuk bercakap. Biar dia cakap, walaupun cakapnya biasa saja. Ya, cakapnya biasa-biasa saja. Benda semua orang tahu. Tapi kalau dia yang cakap, semua orang ikut. Subhanallah, masya-Allah, tabarak wa ta'ala. Kata bekas mufti Kedah yang pernah berguru dengannya, Syekh Datuk Badaruddin Haji Ahmad. Kami dulu belajar di India dengannya. Di India mazhab Hanafi. Begitu hormat dan sayangnya kepada kami anak-anak murid Indonesia ni, dia tahu kami ni mazhab Syafi'i. Dicari anak murid dia, guru-guru yang alim, anak murid yang rapat. Dia kata, kamu nak belajar mazhab Hanafi buat apa? Kat Malaysia kamu kunut, kat Malaysia kamu wirid, kat Malaysia kamu menyatakan amin. Beza dengan kami. Ya, baiklah kamu belajar mazhab kamu. Dia pun ambil anak muridnya yang sangat alim, faqih, faqih mazhab Syafi'i, belajar di Mekah dan sebagainya, di Azhar. Maka kamu ajarlah budak-budak Malaysia ni. Bapa kamu belajar mazhab Hanafi, di negara kamu mazhab Syafi'i kan? Ya, beliau ni tiap-tiap hari lepas asar, ramailah orang datang untuk meminta doa keberkatan daripada dia sebagai orang alim. Dia tak panggil pun. Dia tak ada pula sebut, datanglah ke rumah, ada doa, siapa saya boleh doakan, tak ada, tak ada. Cuma orang datang memberkat daripada dia. Mereka yang memiliki hutang datang berjumpa dengannya, dia doakan selesai hutang. Kalau tak ada duit, dia bagi duit. Orang datang jumpa dia, tuan-tuan, bukan orang bagi dia duit, dia bagi orang duit. Tak tahu mendatang duit, bagi pula dalam dolar USD, tuan-tuan. Yang ni $50, yang ni $1, dia pula tahu latar belakang orang. Rumahnya daripada tanah liat saja. Ada orang datang minta kepadanya doa supaya dapat anak, dapat zuriat. Dia mendoakan dan mereka dapat zuriat. Walaupun Al-Imam Abu Hasan Ali An-Nadwi, keturunan Nabi yang mulia ini, dia sendiri pun tidak punya zuriat. Tapi dia mendoakan untuk orang yang tidak punya zuriat dapat zuriat dia. Subhanallah, masya-Allah, tabarak wa ta'ala. Inilah di antara para ulama yang memiliki karamah. Karamah itu bukan ditunjuk-tunjuk pada orang, tapi ia anugerah daripada Allah untuk mereka yang ikhlas. Ya, karamah adalah satu motivasi untuk kita beribadah kepada Allah, bukan tujuannya. Ia adalah satu hadiah daripada Allah Subhanahu. Baik. Kembali kepada sifat-sifat ahli syurga seperti disebut dalam kitab Syu'abul Iman ini, iaitu wajah yang senang didekati, hati yang lemah lembut, hati yang penuh dengan baik sangka kepada orang Islam. Ya, hati yang mulia kepada orang Islam. Kemudian lidah kalau bercakap itu sentiasa menuturkan kebaikan. Agak-agaklah tuan-tuan, kalau dua ayat ini, yang mana satu yang lebih disenangi? Kita menjadi manager, manager, CEO, ketua jabatan, apa sajalah. Ada dua ayat. Orang meeting dengan kita ada 15 orang, pekerja, staff sebagainya, head department dan sebagainya. Habis meeting pertama, kita cakap baik ni, okay, sekarang yang lain boleh keluar dan saya perlukan kat sini 3 orang sahaja. Ataupun ayat yang kedua, saya tahu tuan-tuan sangat sibuk dengan wajah yang senyum. Saya tahu tuan-tuan sangat sibuk dan saya tidak mahu mengganggu masa tuan-tuan. Saya perlukan kat sini Abdul Rahman, Ali dengan Fatimah sahaja. Agak-agak tuan-tuan, ayat mana lebih mulia, lebih bersifat timah rasa, lebih ayat bersifat menghargai orang? Yang kedua. Yang kedua. Kita punya seorang pekerja dekat office. Orang ni warga asing mungkin, dari seberang. Mak Siti ni kerjanya 15 tahun di office kita, dan seorang sangat jujur. Walaupun belajarnya tidak tinggi, kita pun tak tahu belajar mana. Sebentuk cincin dalam dalam tandas yang ditinggalkan pun akan dikembalikan, pasti itu. Tak pernah ada kehilangan duit, tak pernah ada masalah apa-apa 15 tahun dia kerja dengan kita. Cuma satu daripada perkara yang mungkin kesalahannya, dia suka berniaga. Dia datang ke pejabat, dia bawa nasi lemak daripada luar, entah mana-mana dijual. Kadang-kadang kerja dia terganggu sikit kerana dia jual. Dia orang ada conflict of interest, betul kan? So kita sebagai majikan nak tegur. Yang pertama, ayat kita, Mak Siti, Mak Siti ni tak profesional. Mak Siti dilarang berniaga kat ofis. Ataupun yang kedua, Mak Siti, terima kasih dengan senyum, bos dia kata, Mak Siti, terima kasih Mak Siti, 5 tahun Mak Siti bekerja dengan kami. Tak pernah ada barang hilang, semua orang suka, bersih, Alhamdulillah. Cuma ada satu perkara saya nak tegur Mak Siti. Boleh tak?
iaitu Mak Siti kalau nak berniaga, jangan nampak sangat, jangan mengganggu waktu kerja. Saya tak salahkan Mak Siti nak berniaga, mungkin keluarga di seberang sana perlukan wang lebihan ekstra. Jadi Mak Siti kalau nak berniaga, jangan sampai ganggu waktu kerja, kerana ada orang berbunyi-bunyi berkata bahawa Mak Siti sudah tidak mengambil sampah di tempat mereka kerana sibuk berniaga. Agak-agak tuan-tuan, Mak Siti ni lebih senang ayat mana dia? Kalau kita mulakan, Mak Siti memang tak profesional. Dia profesional pun tak tahu maksud tuan-tuan. Betul kan? Ini adalah punca daripada hati tuan-tuan. Sebelum dia keluar dari mulut, ini adalah tanda hati yang kotor. Apabila dia menghamburkan perkataan-perkataan seperti itu, menandakan hati itu yang masalah. Ya? Orang ini mungkin terpaksa bekerja dengan kamu. Nanti ada pilihan yang akan keluar. Jadi, gunakanlah ayat yang akan menjadi satu keseronokan buatnya sampai bila-bila dia carry dalam diri dia. Bos ni memang best. Dia kok mana pun dia akan puji dahulu. Nanti boleh tegur. Orang lebih bersedia dibuat begitu. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini tak belajar kat universiti tau. Ini kerana hati. Tak perlulah kau sebut dengan aku. Saya belajar kat US, Ustaz. Orang US outspoken. Kau nak ikut orang US ke nak ikut Rasulullah SAW? Siapa yang jamin kau masuk syurga? Siapa yang akan bagi syafaat pada kau? Yang kau ikut orang tu buat apa? Hebat sangat kau orang tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita belajar daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hati mau baik, lidah mau cakap baik-baik. Ya, kalau terpaksa gunakan laras yang keras pun selepas baik itu tidak manfaat. Bau datang yang keras. Imam Ghazali berkata, engkau akan mengkaji Al-Quran, kau melihat 80% merupakan motivasi, targhib gunakan ayat yang baik-baik. Selepas tidak ada kemampuan untuk gunakan itu, baru datang ketegasan. Soalnya dah guna ke belum yang lembut, yang baik, yang lunak, yang memujuk, atau terus tembak orang dengan peluru hidup saja. Lepas tu nak bangga-bangga, saya belajar kat sini, saya dulu satu tempat saya pergi, saya dah jadi CEO, saya dah jumpa macam-macam, saya dah tak perlu cerita lah tuan-tuan. Kalau engkau tak ada pun, dunia akan berputar. Akan ada 1,000 orang lebih baik pada engkau untuk menggantikan kau. Apakah engkau mati, dunia terhenti? Syarikat itu tak ada orang boleh ditadbir? Tak. Ada beribu-ribu lagi orang boleh ganti kau. Macam tu kita kena faham. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ya, dalam hadis ini lagi mengatakan bahawa antara sifat orang yang ahli syurga ini iaitu menjauhi perkara-perkara yang haram, membuat perkara-perkara yang baik, semua orang boleh melakukan. Sembahyang berjemaah, semua orang boleh buat. Sedekah, semua boleh buat. Tetapi nak meninggalkan perkara yang haram itu merupakan satu kepayahan. Terutamanya bila duduk seorang diri, dia bertugas jauh daripada orang. Sekarang tambahan pula zaman menyaksikan di dengan sebuah alat elektronik, komputer ke, telefon ke, device apa benda, gadget sekalipun, dah boleh kita explore satu dunia. Apa saja nak tengok, hujung jari tekan keluar. Ya, ada internet atau tak ada saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sebab dalam hadis mengatakan, ada orang ini depan orang cukup baik, tetapi bila dia berseorang diri, intahakuha, maka dia akan buat maksiat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sebab setiap malam kita baca surah Al-Mulk. Ya, Allah SWT menyatakan apa tuan-tuan? Orang yang takut kepada Allah bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ya, orang yang berada seorang diri dan dia mampu untuk melakukan maksiat, pada ketika itu tiba-tiba dia teringat Allah. Ya, Allah ada. Walaupun aku tak nampak, Allah perhati, Allah tahu. Maka dia dapat mengelakkan dirinya daripada melakukan maksiat kepada Allah SWT. Di akhirat nanti kau akan lihat, kata Nabi kita SAW, manusia yang kau saksikan di dunia dengan penuh kebaikan, tiba-tiba di akhirat dicampakkan ke neraka. Kenapa? Kerana idza khalau ila maharimillah intahakuha. Kalau dia berseorang diri, maka dia akan melakukan maksiat. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Pada ini kadang-kadang penampilan diri itu mampu untuk menggoda dan juga memperdayakan orang. Betapa tidak tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Pakai jubah macam saya ni, pakai kopiah putih, nampak macam baiklah. Betul tak tuan-tuan? Ya, maka ramailah orang yang tertipu dengan penampilan diri. Amat malang sekali bila orang yang sedemikian melakukan maksiat, maka semua orang tak percaya. Takkanlah ustaz tu
buat begini, begini, begini. Eh, tak masuk, saya tak masuk akal lah. Dia jadi imam, dia begitu, begini, dia hafal Quran. Tuan-tuan dia mulia Allah sekalian. Ya, kerana Al-Imam Izzuddin Ibn Salam, seorang ulama besar, Mazhab Syafi'i juga berkata, ketika beliau melaksanakan ibadah haji, pakai ihram, sama dengan semua orang. Orang awam ke, orang alim ke, orang jahil ke, orang faqih ke, sama je semua. Maka dalam melakukan ibadah haji itu, ketika tawaf, Al-Imam Izzuddin Ibn Salam, Sultan Ulama ini digelar, mendapat gelaran Sultanul Ulama, sultannya para ulama. Maka dia menegur ada di kalangan mereka tawaf itu melakukan kesilapan. Fulan salah tawaf bukan. Bukan pusat nampak contohnya. Maka orang itu pun menjadi marah kepadanya. Eh, siapa kau nak tegur-tegur aku? Kerana pakaian kita tak menampakkan kita orang alim pada masa itu ketika dalam ihram. Semua orang pakai baju putih, kain putih, tak ada kopiah di kepalanya. Semua sama saja. Maka Izzuddin kata, tidak, buatan kau salah. Tak, 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 kau tak boleh tegur aku. Aku lebih tahu. Habis saja mengerjakan ibadah haji, tahallul, maka tuan guru ni pun memakai pakaian ulama'nya, jubahnya, sorbannya. Duduklah dia di tempat, dia berfatwa dalam Masjidil Haram itu. Ini peristiwa berlaku lebih 500 tahun lalu. Maka orang ramai pun datang kepadanya, antaranya yang buat kesalahan tadi pun datang juga, cium tangannya, bertanya kepadanya hukum. Maka Imam Izzuddin Ibn Salam berkata, lihat, manusia menghukum, menilai orang bukan pada ilmunya, tapi pada pakaiannya. Maka sesiapa saja yang berpakaian macam ulama akan dipanggil ulama, walaupun dia tak ada ilmu sebenarnya. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita terperangkap dengan keadaan ini. Ilmu itu satu yang sangat bernilai dan mulia. Dan bila kita belajar ilmu, belajar daripada ramai guru, jangan belajar daripada seorang saja. Dengar ni, wahai alam. Belajar ni, belajar daripada ramai guru, jangan seorang saja. Kerana seorang guru, dia tak akan boleh cover semua benda satu masa. Ketika seorang bertanya pada Imam Ahmad, tuan guru, saya nak pergi ke Mesir. Pada masa itu, ni cerita 1200 tahun lalu. Saya nak pergi ke Mesir. Di Mesir ada seorang ulama terkemuka dalam hadis. Ataupun saya patut pergi ke Khurasan. Khurasan pada masa itu, tuan-tuan, dekat Iran. Pada masa itu ada beribu-ribu ulama hadis. Dan semua ulama hadis lahir daripada belah-belah situ, tuan-tuan. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibn Majah, Nasa'i, semua di situ. Imam tafsir Quran macam Tabari pun lahir daripada situ. Daripada Tabaristan. Tabari namanya, Ramai ulama daripada Asia, daripada daerah Asia Tengah. Mana patut saya pergi, tuan guru? Saya pergi ke Mesir, ada seorang ulama hadis yang hebat yang menguasai semua ilmu, ataupun saya patut pergi ke Khurasan, ada berbelah-belah, ada berpuluh-puluh ulama hadisnya, tafsirnya, fiqihnya semua ada kat situ. Maka pesan Imam Ahmad, pergilah ke Khurasan. Kalau seorang mati, ada berpuluh-puluh yang lain. Kalau kau pergi ke Mesir, ada seorang saja, dia mati habis. Tak ada orang lain kau boleh jumpa. Dan dapatkan ilmu daripada ramai orang. Innaka la tadri khata'a mu'allimik hatta tadrus min 'indi ghairihi. Kamu tidak akan tahu kekurangan atau kelebihan seorang itu melainkan kamu belajar daripada banyak guru. Ya, jangan jadi seperti hari ini. Guru dia itu satu je guru dia. Itu dia kuasai semua. Orang lain tak ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya lahirlah ta'asub. Yang kita tengok banyak perdebatan dalam internet, dalam Facebook, dalam apa ini semua, kerana ta'asub. Kenapa ta'asub? Kerana fanatik. Kenapa fanatik? Kerana dia tu satu je jalur ilmu dia belajar. Padahal ada berpuluh-puluh ilmu dan tak semua orang menguasai kesemuanya sekali. Sahabat-sahabat Nabi pun, ketika ditanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar, sahabat Nabi yang mulia tu, ditanya kepadanya, Abdullah bin Umar kata, aku tidak tahu jawapannya. Kau pergi itu, nampak tak kat ujung tu, kat sudut tu, Masjid Nabawi itu? Itu namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kau pergi kat dia, belajar daripada dia, tanya daripada dia, nanti kau dapat jawapan, kau jumpa aku, kau beritahu apa benda jawapannya. Tawaduknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nampak tuan-tuan? Ya, jangan jadi orang yang ta'asub, yang fanatik. Kerana lahirnya perangai seperti ini, kerana belajar daripada seorangnya. Dia tak boleh dengar daripada orang lain. Mustahillah orang itu menguasai semua benda, tuan-tuan. Mungkin dia hebat hadis, tapi dia tidak faham fiqih. Mungkin dia ahli fiqih, tapi dia lemah hadis. Maka kena belajar daripada ramai orang. Ya, baik. Dan yang seterusnya, kata Nabi SAW dalam hadis daripada Yusuf bin Hasan ini, daripada Zunnun, berkata bahawa Nabi SAW menyatakan yang terakhir sekali adalah akhlak yang mulia.
akhlak yang elok. Ya, ramai orang berbalik haji bawa habis musim haji kan, bulan Zulhijjah yang lalu, kita bulan Muharram ini. Antara tanda haji itu mabrur tak banyak pun tuan-tuan, dari sudut fizikalnya Nabi SAW telah menyatakan hendaklah banyak bagi salam ke orang, banyak bagi makan ke orang, dan juga banyak senyum dengan orang dan berakhlak mulia dengan orang. Hadis ini dari Imam Ahmad. Bila kita balik daripada ibadah haji ataupun umrah, semua orang bertumpu kat lift kan, nak balik ke bilik masing-masing kan, muka semua berkedut tegang, bagi salam pun dengar tak dengar je jawabnya. Itu haji mabrur ke agak-agak tuan-tuan? Lepas tu berkebut-kebut naik lift tolak orang, nampak orang perempuan naik kursi roda pun dia tak kisah, dia nak belum masuk. Agak orang tu mabrur tak haji dia agak? Mabrur tak umrah dia? Pergilah 1,000 kali pun tuan-tuan, kalau macam tu perangainya memang tak mabrur lah namanya. Kerana Nabi telah menyatakan tanda mabrur itu pada akhlak yang baik, wajah yang senyum. Bagi salam kat orang kan susah sangat pun, dah tak nak bagi salam kat orang tak mengapa lah, orang bagi salam pun dia tak jawab, penat sangat ke? Habis penat tak payah, tak wajib jawab salam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Memang penat kan, nak pergi KLIA 4 jam lebih awal sebelum flight kan. Orang pergi umrah habis cerita lah, terbang pula 8 jam 9 jam eh, turun dekat Jeddah pula tu, bukan terus boleh naik bas balik ke Mekah, duduk pula stay lagi kadang-kadang sampai 6 jam dekat Jeddah, betul kan? Ada masalah tertentu ke, immigration ke apa ke, 4 jam paling-paling kurang lah agaknya eh. Dah sampai pula kat bilik dah berapa jam tu kan, 4 campur 8 12, dalam kapal terbang pula tak tidur, bukan? Kursi tu kalau ekonomi memang tak boleh turun, duduk kelip mata buka, kelip tak sampai-sampai kan tuan. 4 campur 8 12, 12 campur dengan 4 16, balik ke bilik pula bukan boleh terus masuk, kena check in dulu. Akhirnya 20 jam, dah muka pun birunya, hijaunya. Lepas tu buat umrah, buat umrah sebagai contoh, tawaf sa'i, lepas tu balik pun muka dah penat berpinau-pinau, betul tuan? Ya, maka tuan-tuan yang dimiliki Allah sekalian, tanda haji ataupun umrah itu mabrur bukan pada haji saja, umrah pun ada kemabrurannya, semayang ini pun ada kemabrurannya. Mabrur tu maknanya makbul. Zakat pun ada mabrurnya. Kalau orang tu berkata hanya haji saja mabrur, dia salah sebenarnya. Nabi menggunakan perkataan itu kerana perkataan itu lebih selari dengan haji. Yang lain pun ada kemabrurannya, semua ibadah ada kemabrurannya. Ya, maka tanda haji ataupun umrah itu mabrur tak ada banyak pun. Banyak senyum kat orang, bagi salam kat orang, bagi makan kat orang. Dan kalau kita tak mampu nak bagi makan pun, ketika beratur makan tu nampak ada orang dengan anaknya satu keluarga, kita dahulukan dia makan-makan dulu. Lepas tu tiba kat bahagian kita dah tak ada apa yang tinggal. Tak patut juga orang ni tuan-tuan ni, dia datang makan habis semua daripada ni, nanti terbuang pula, diangkat semuanya. Pun salah juga tuan-tuan ni mulia Allah. Tengok kat orang belakang tu. Dulu pada masa adanya air raya open house ni, sate lah yang paling banyak menjadi tumpuan. Dia patut makan 5, dia ambil sampai 15. Ya, sikap-sikap macam ni tuan-tuan, nampaknya tak menepatilah sifat ahli syurga itu. Ya, kita kena ada kesedaran untuk melihat orang lain keliling kita. Orang tu ada makan ke tidak? Kan? Orang tu cukup ke tidak? Baik. Jadi dalam hadis ini menyatakan kepada kita bahawa sifat ahli syurga ini boleh kita amalkan dan kita kena mujahadah untuk mengamalkannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya, mereka yang berusaha untuk mengikuti jalan-jalan kami, maka kami akan bukakan untuk mereka jalan-jalan hidayah itu. Sungguhnya Allah bersama dengan orang yang berbuat ihsan. Ihsan ni maknanya setiap hari dia memikirkan kebaikan, peningkatan. Macam orang Jepun, dia ada satu amalan dia panggil kaizen. Apa kaizen? Kaizen. Ha. Apa benda kaizen tuan? Syarikat-syarikat kereta, syarikat apa, elektronik, continuous improvement, betul kan? Dia sentiasa continuous improvement. Nah, ini apa kelemahan? Apa yang boleh diatasi? Macam mana boleh dibaiki lagi? Macam mana boleh menjaga lagi kesihatan orang dalam buat benda ni? Bukan productivity saja difikirkan. Pinggang orang yang buat kerja operator ni okey tak?
ada masalah tak besok bila dia tua? Semua dipikirkan tuan-tuan. Maka demikian juga dalam ibadah kepada Allah SWT, hendaklah kita menilai dari sudut, ah, ini aku buat ni, besok apa boleh tambah, eh? Ya, ya, kerana di akhirat besok aku dengan amalanku saja. Kan? Imam Junaid Al-Baghdadi, ya, bila dekat dengan kematian, makin banyak Quran yang dibacanya. Sampai keluarganya berkata, Tuan Guru, anak muridnya tanya apa? Tuan Guru, Tuan Guru dah meninggal lah. Tuan Guru dimaafkan daripada hadir ke semayang berjemaah dan sebagainya. Tak, tak. Aku dengan amalan aku. Bila aku mati nanti, amalan aku menemani aku. Quran aku, semayang aku, maka ini aku kena buat. Aku kena buat sampai aku digelar sebagai ahliku. Demikian juga Ibn Khafif Ash-Shirazi, juga seorang ulama dari Shiraz, yang menulis banyak kitab tasawuf dan juga hadis. Beliau ni sampai hari tuanya ditimpa slip disk, sakit pinggang yang luar biasa. Tidak mampu hadir ke masjid, melainkan dipapah, dipimpin, didokong. Maka orang kelilingnya beritahu, Tuan Guru, Tuan Guru sudah pun dimaafkan daripada menjadi ahli al-jama'ah wal-jumu'at. Tuan Guru sudah pun terlepas daripada kewajipan kemestian hadir untuk sembahyang Jumaat dan juga jamaah. Jumaat dan juga jamaat. Jamak kepada Jumaat itu Jumaat. Jamak kepada jamaah, jamaat. Tuan Guru sudah pun dimaafkan. Jawapannya tak, tak. Kalau kamu mendengar hayat al-salah, hayat al-falah, kamu tak jumpa aku kat sini, maknanya aku dah berada kat kubur sana. Aku kena datang. Kan Nabi pesan kepada Allah bin Ummi Maktum, inni la ajidu laka rukhsatan. Nabi berkata kepada Allah bin Ummi Maktum yang buta itu, ketika minta keuzuran untuk tidak hadir ke Masjid Nabawi, Nabi telah menyatakan, aku tidak jumpa untuk kamu, dalam kamus aku, sebarang keuzuran membolehkan kau untuk tidak hadir. Maka kata Ibn Khafif Ash-Shirazi, begitu juga aku, aku tidak ada keuzuran. Walaupun terpaksa didokong, dipapah, aku kena datang juga, berada di saf yang pertama. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, inilah dia perkara-perkara yang kita boleh belajar, kita boleh amalkan, kita kena mujahadah untuk lakukan. Walaupun ada kesukaran, tapi di sebalik kesukaran itu pasti ada kemanisan, ya, keseronokan. Orang yang mati, walaupun mati syahid sekalipun, minta untuk kembali ke dunia. Likai yazdad imanan, kerana dia minta kepada Allah untuk kembali ke dunia, kerana dia nak mati syahid lagi sekali. Begitu juga semua orang yang mati akan minta kepada Allah untuk kembali walaupun di ahli syurga, kerana melihat tingkatan kelebihan orang selepasnya itu ibarat langit dengan bumi, tuan-tuan. Orang yang selepas kita dalam syurga, tingkatannya itu seumpama seorang daripada kita melihat pada waktu malam, pada waktu dini hari, waktu yang sunyi itu, melihat bintang-bintang di ufuk timur yang jauh macam tu, itulah jarak tingkatan seorang kepada yang lain di akhirat. Jauh, tuan. Saya duduk kat Sungai Buloh, datang kat tempat tuan-tuan, orang Shah Alam, rumahnya bagus-bagus, surau-nya cantik, bersih, kan? Ya? Tuan-tuan orang yang mulia, bekerja di tempat yang baik-baik, kan? Saya datang kat tempat tuan-tuan, saya rasa seronoknya berada kat sini. Boleh datang. Mana lagi tempat yang kita nampak hebat? Kayangan, Bukit Damansara, Bukit Tungku. Pergilah, kita boleh semayang, boleh hadir, boleh tengok, tak jauh pun. Tapi ke akhirat, jarak di antara seorang dengan syurga yang selepasnya, seperti dia melihat jauhnya bintang di langit. Macam itulah jauhnya tingkatan dari syurga satu sama lain, tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Sebab semua orang yang mati, walaupun dia beriman dan mendapat ganjaran, dia minta kembali ke dunia untuk buat baik lagi. Kerana satu rakaat yang dilakukan itu mengingatkan dia, meningkatkan kedudukan dia di sisi Allah. Allah bin Umar radhiyallahu anhu yang saya ceritakan tadi, berjalan dengan Nabi melalui kuburan, lalu Nabi bersabda, ini ahli kubur sedang diseksa. Kalaulah dia tahu kelebihan sembahyang sunat, maka dia tidak akan meninggalkan sembahyang sunat. Mulai saat itu, Abdullah bin Umar ini, setiap kali dia melihat kuburan, dia sembahyang sunat. Teringat pesan Nabi itu, ahli kubur itu sedang diseksa. Maka, untuk menyelamatkan daripada siksaan, banyakkan sembahyang sunat. Kan itu kata Rabi'ah radhiyallahu anhu. Rabi'ah ni lelaki, bukan perempuan, ya. Nama yang berakhir dengan tak dalam bahasa Arab, tak selesai perempuan. Macam Musailimah, macam Muawiyah, macam Syu'bah, Talha,
Maisara itu bukan perempuan, itu laki. Maslama, ya, Rabi'ah, ini bukan perempuan, laki. Laki ini berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah SAW, Rasulullah berkata kepadanya, engkau banyak tolong aku. Rasulullah keluar je, dia hantarnya sandal Nabi, slipper Nabi. Rasulullah nak pergi qada hajat, dia bawanya air untuk Nabi. Banyak khidmatnya untuk Nabi. Lalu Nabi tanya kepadanya, Rabi'ah, apa yang kau minta? Jawapan Rabi'ah, wahai Rasulullah, saya minta untuk menemani Nabi masuk syurga di akhirat. Allah besarnya permintaannya. Ini orang ada the magic of thinking big, dream big. Ya, bukan dunia ni, tak akhirat. Ada seorang Arab Badui dibuat baik kepada Nabi, Nabi tanya, kau minta apa? Dia kata, dia minta kambing betina yang ada susu boleh beranak. Nabi pun diam lama tu, Nabi ulas. Ada orang aku tanya pada dia, apa dia nak? Nak kambing dia. Ini macam kita lah tuan, kau nak apa? Nak Mercedes. Apa kau dapat Mercedes tu? Kau boleh bangga-bangga dengan orang, boleh tahan sampai 10 tahun, 10 tahun pun dah jadi obsolete. Kan? Nak dunia, tak nak akhirat. Zaman dulu kambing lah, kan? Lalu Rabi'ah ini boleh tanya oleh Nabi SAW, apa yang kau minta? Jawapan Rabi'ah, saya nak teman Nabi masuk syurga. Allah besarnya kata-katamu, wahai Rabi'ah. Nabi bersabda, ya, boleh. Fa'aini ala nafsika bikathrati sujud. Kalau engkau nak ikut aku, nak teman aku masuk syurga, banyakkan sujud. Banyakkan sujud maknanya banyakkan semayang, semayang sunat. Semayang fardu memang tak ada, tak boleh dielakkan. Semayang sunat, banyakkan. Fa'aini ala nafsika bikathrati sujud. Banyakkan sujudmu, banyak semayang sunat maksud. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tuan-tuan yang rahmati dia kasih sekalian, itulah cara berfikirnya orang soleh sebelum kita. Ya, usaha yang mereka lakukan, umur mereka mungkin lebih pendek daripada umur seseorang kita, kan? Ya, orang sekarang umurnya panjang, betul? Makannya, sihatannya dijaga, exercise lagi, maka umurnya panjang. Sampai umur pencen pun nak dilanjutkan lagi. Ya, pada masa sihat, di rumah dia sakit, minta panjang umur untuk pencen pun dipanjangkan lagi. Kan 65 eh? 65 eh? Oh, 60. Minta 65 kan? Ada pihak tertentu minta 65 lah. 67 tak pencen lagi. Haa, itulah dia. Ya? Nanti orang muda tak ada kerja. Kesian kat orang muda. Baik, tuan-tuan ya. Jadi setakat ni saja dulu yang boleh kita pelajari. Mudah-mudahan Allah SWT beri kepada kita kesihatan, keafiatan, kekuatan untuk melakukan taat. Ya? Dan menjauhi maksiat, dan berusaha kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan selagi umur masih ada, dalam baki-baki yang masih ada yang kita tidak tahu bila akhirnya. Ya, orang muda jangan sangka umurnya masih panjang, kelapa muda pun ditebuk tupai, kan? Jadi mudah-mudahan setakat ini sahaja untuk kita pelajari. Moga kita dapat amalkan doa yang kita sampaikan tadi. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kalau kita ditimpa musibah, baca doa ni. Ada banyak riwayat, satu daripada ini Muslim. Cuba tuan-tuan ikut saya baca. Allahumma, Allahumma ajurni, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku ganjaran atas musibah yang berlaku ini, dan gantikan untuk aku suatu yang lebih baik daripadanya. Ya, ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha mengamalkan doa ini akibat kewafatan suaminya Abu Salamah, beliau beramal dengan doa ini dan terfikir dalam hatinya, siapalah lebih baik pada suami aku untuk menggantikannya. Rupa-rupanya selepas kematian suami itu, habis iddahnya, Rasulullah yang minang. Maka sekarang Ummu Salamah bukan jadi isteri seorang sahabat, tapi menjadi salah seorang isteri Nabi akhir zaman. Siapa lebih mulia, sahabat ke Nabi? Nabi. Maka demikianlah maksud doa ni tadi, gantikan untuk aku satu yang lebih baik daripada ini. Apa sahaja musibah yang berlaku dalam hidup kita, kita minta kepada Allah gantian, dan dia maha berkuasa atas satu. Wa ma zalika 'ala Allahi bi aziz. Perkara itu tidak susah di atas Allah. Sekian.
ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Dalam hadis mengatakan menuju ke akhir zaman ni ada 30 orang dajjal. Dajjajilah. Dajjal jamaknya dajjalun ataupun dajjajilah. Ini maksudnya penipu. Penipu ni macam-macam bentuklah. Sama ada menggunakan agama ke ataupun menggunakan dunia ke. Maka sifat penipu ini memang ada pada orang-orang tertentu. Maka yang ditipu ya hendaklah mengambil tindakan-tindakan yang sepatutnya. Dan jangan dia ditipu lagi pada masa akan datang. Kerana al-mu'min kayisun fatinun la yuldabul mu'min fi juhrin wahidin maratain. Dalam hadis mengatakan tidak disengat seseorang itu tidak dipatuk dua kali pada satu tempat. Tidak jatuh dalam satu lubang beberapa kali. Maka apa yang patut dilakukan orang seperti ini kena bertaubat pada Allah lah, tak ada cara lain lah, pulangkan hak orang lah. Dan masyarakat seperti kita pun kena amar ma'ruf nahi munkar lah, kena buat aduan ke, ambil tindakan ke, barulah masalah ini boleh selesai. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina waridhina waridha anna. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afaf wa al-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah. Dah masuk syuruk ke belum? Dah masuk dah? Mana? Tuan-tuan punya jam dah masuk eh? Okey. Jadi bagi tuan-tuan, tunailah sembahyang sunat syuruk 2 rakaat. Macam sembahyang sunat biasa. Kerana kelebihan dalam hadis mengatakan siapa yang duduk lepas sembahyang subuh sampai matahari terbit buat sembahyang syuruk 2 rakaat, baginya pahala menunaikan haji lengkap, kata Nabi, 3 kali. Dalam hadis lain Nabi bersabda menunaikan umrah lengkap, tamah. Maka kalau kita belum biasa sembahyang, jangan malu untuk sembahyang, mulakan sekarang. Syuruk saja aku sembahyang sunat syuruk 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan bagi tuan-tuan yang kesempatan nanti, tuan-tuan boleh lihat ada buku-buku yang dibawa oleh anak-anak muda untuk tuan-tuan dapatkan, antaranya Atlas Penyebaran Islam, cerita Islam masuk ke tanah Melayu, ke Indonesia, macam mana Datuk Nenek Moyang tuan-tuan masuk Islam. Buku ni ditulis oleh seorang ahli sejarah yang terkemuka, namanya Dr. Syauqi Abu Khalil, seorang sejarawan dunia yang terkemuka. Buku ni penuh dengan peta, dengan gambar, diagram dan sebagainya. Ya, boleh lihat belakang. Dan itu juga ada kitab-kitab tafsir yang saya hasilkan, tafsir surah Al-Kahfi, tafsir surah Al-Mulk, Al-Waqi'ah, Al-Nur. Boleh tuan-tuan lihat, sekiranya tuan-tuan ada peluang untuk membaca, mendapatkan, menghadiah kepada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.